lagi dengan pelajaran yang baru ya uh, unit 2, bagaimana kabarnya saudara-saudara para subscriber, ya, para penonton juga para penggemar channel saya, channel Cahyadi apakah anda sudah paham dengan pelajaran yang tadi oke, okay, saya harap anda paham ya dan jangan lupa biji tombol like dan subscribe-nya juga share, supaya saya nanti dalam berkarya lebih bersemangat lagi oke okay, baik, saudara-saudara yang saya hormati kita lanjutkan ya di pelajaran yang dulu atau di uh, yut, apa di video yang terdahulu saya membahas yang namanya tubi ini pun masih tetap sekitar tubi ya tubi itu sekali lagi saya katakan tidak ada artinya ya tergantung pada kalimatnya dan hari ini kita bentuk dalam bentuk pertanyaan ya jadi kemarin kita sudah belajar dalam bentuk positif Positif itu artinya pernyataan. I am, uh, he is, kemudian she is, kemudian it is, ya we are, you are, they are, ya dan seterusnya. Nah kalau dalam pertanyaan biasanya di dalam bahasa Inggris itu suka dibalik, ya jadi to be jadi ke depan. Contoh, am I, kemudian is he, is she, is it, kemudian are they. Ayu, uh, sorry, Awi, Ayu, Ade, nah ini biasanya dibalik. Artinya apakah? Jadi kalau ini sudah dibalik, pertanyaan apapun artinya. Uh, uh, sorry, apapun yang dikedepankan di dalam bahasa Inggris itu artinya apakah? Apakah saya? Apakah ia laki-laki? Apakah ia perempuan? Apakah itu? Atau apakah ini? Apakah kami? Apakah kita? Apakah Anda? apakah mereka ya oke okay, contohnya nih di sini ada percakapan ya what's your name what's your name siapa namamu ya dijawab david are you married apakah kamu sudah menikah are you married ya no I'm not. Ya, kemarin kita kalau menyangka tinggal tambah not saja di sini ya. Kemudian how old. Nah, ini ada kata tambahan how old artinya berapa usiamu ya. How old are you? Sudah dibalik. How old are you? 25. Ya. Are you a student? Are you a student? Yes I am. Nah, jadi Saudara perhatikan bahwa di dalam pertanyaan selalu ini dikedepankan. Dalam bahasa Inggris nanti di dalam kalimat-kalimat lain pun kalau mau bertanya ini dikedepankan itu artinya apakah? apakah. Apakah ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada satu contoh MI late, apakah saya terlambat tuh. Ini dibalik ke depan. MI late No. You are on time. Tidak, Anda datang tepat waktu. Is your mother at home? Apakah ibumu ada di rumah? Apakah is your mother? Is your mother at home? No. She's out. Ini disingkat ya. No, she's out. Are your parents At home, are your parents at home? No, they out. No, they out. Is it cold? Is it cold in your room? Yes, Lita. Apakah di ruanganmu dingin? Ya, sedikit. Ya, your shoes are nice. Sepatumu. Bagus. Are they new? Apakah sepatumu baru? Are they new atau are your shoes new? Nah, ya. Gitulah caranya kita dalam membentuk uh, pertanyaan. Sekali lagi artinya apakah, apakah. Misalnya kita mengatakan is she at home? Apakah ia berada di rumah atau Is your mother at home? Jadi kita tidak mengatakan is at home your mother. Apakah di rumah ibumu? Nah itu tidak begitu. Mungkin di dalam bahasa susunan lain bisa. Ya, secara meaning memang tidak berubah. Bisa berubah, ya. Oke. Okay. Are they new? Are your shoes new? Not are your. A new your shoes jadi tidak begitu ya jadi pokoknya setelah ini langsung ke subjek subjek itu ada they she your mother ya your shoes itu biasa subjek tapi kalau misalkan uh, at home itu artinya kan ke tempat keterangan tempat ya isinya dalam grammar itu ada namanya at of or place itu nantilah kita bahas ya sedikit sedikit pokoknya ini keterangan tempat jadi tidak boleh kita menanya apakah di rumah ibumu nah begitu kalau bahasa Indonesia biasanya begitu Nah, is at home your mother itu susunan bahasa Indonesia tidak begitu ya apakah sepatumu baru ya gitu kan ah apakah baru sepatumu sorry apakah baru sepatumu ya ini 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 susunan bahasa Indonesia tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak begitu oke okay, great saya rasa paham ya mudah-mudahan ini jelas uh, dengan contoh-contoh seperti ini oke okay, kita lanjut ya saudara kemudian di sini ada yang namanya tambahan where Where itu apa sih? Where itu dalam bahasa kitanya itu di mana atau kemana? Uh, where? Kemudian what? What itu apa? Kemudian who? Ini siapa? Biasanya ini menanyakan subjek atau orang lah ya. Uh, kemudian how itu artinya bagaimana? Biasanya ini menanyakan keadaan. Why? Ini artinya... Kenapa? Ini biasanya mengatakan alasan atau reason. Jadi where ini biasanya menanyakan tempat, ya what menanyakan benda atau barang, who menanyakan siapa atau orang, how menanyakan keadaan, kemudian why menanyakan kondisi. Ya, oke okay, kita lanjut ya, biar tidak terlalu lama ya. Where is your mother? Di mana ibumu? Ingat di sini to be tetap di depan ya dalam bertanya tetap depan dan ini tidak mengganggu kondisi ya ini hanya penambahan is your mother at home where is your mother di mana ibumu ya is she at home apakah ia berada di rumah oke okay. kita lanjut where are you from where are you from where are you ingat ini selalu di depan ya where are you from Canada. Nah, itu menanyakan tempat. Kemudian kita lihat what. What itu what ya? What color? Warna apa? What color? Nah, tapi tetap ini di depan. What color is your car? It's red. Ya, jadi ingat ini di depan ya. Kemudian how old? Nah, kalau menanyakan how old itu biasanya menanyakan usia. How old are you? How old is you? He's 24. How are your parents? Nah, parents itu orang tua ya, artinya kedua orang tua. Makanya pakai S ya. How are your parents? Are they well? So selalu ini di depan. Ya, oke. Okay. Kemudian these shoes are nice. These shoes are nice. Ini ditanya AD. Nah, di sini ada pertanyaan how much. Ini yang di titik-titik tebal. Mohon anda perhatikan ya biar ya apa? Ini ini ada beberapa kata yang memang harus dihafal lah. Ya kayak kayak ya apa how much itu artinya berapa? Menanyakan harga. Kalau how old biasanya menanyakan usia. How, kalau how are you, how is your mother itu biasanya menanyakan kabar baik atau tidaknya ya. How much are they? Berapa harga sepatumu? This hotel ya oke. Okay. This hotel isn't very very good. This hotel isn't very good. Why is to ini di depan lagi. Why is it so expensive? Kenapa hotel itu begitu mahal, begitu mahal? Oke, okay, paham ya? Kata kuncinya kalau kita bertanya selalu kan ini di depan. Kalau kita bertanya, ya artinya apakah? Oke, okay. oke okay, kita lanjutkan lagi, saudara ya. Kemudian sih ada what, artinya ini disingkat short form-nya daripada what is, whose artinya who is. What is itu artinya apa? Who is siapa? how is bagaimana, where is di mana. Contoh di sini ya. What's the time? What's the time? Jam berapa? Ya, kadang juga ada yang mengatakan what time is it? Boleh. Tapi mau yang ini juga boleh, yang itu juga boleh sama saja saja. Karena what time? Jam berapa is it? Isnya di depan tetap ya. What is the time? Ini kan what is the time? Tapi karena percakapan, biasanya disingkat "what's the time?" "Where's Lucy?" "Where is Lucy?" Oke, okay. "Who's that man?" Siapa orang itu? Ini kepanjangan daripada "Who is that man?" "Who itu menanyakan siapa?" Ya, "Who is that man?" "Who's that man?" Kemudian, "How's your father?" How's your father? Ini kepanjangan dari how is your father. How is your father? Bagaimana kabar bapakmu? Oke, okay, paham? Paham. Oke, okay, good lah. I know you are good learner ya. Dan kalau saya nanti berbicara terlalu cepat, boleh Anda uh, kasih komen, kasih komen ya di Kolom komentar terlalu cepat atau kurang jelasnya bagaimana kasih komen ya. Oke okay, saudara-saudara kita bisa lanjut lagi ya kita bisa lanjut lagi. Ini ada short form ini sudah dibahas di video yang dulu ya. Kalau belum paham tinggal baik lagi video yang pertama ya. Oke okay. kemudian ini ada IM kemudian disingkat jadi AM ya saya rasa ini sudah dan ini sudah ya oke okay, kita coba ke latihan ya kita coba ke latihan uh, tapi sebelum latihan saya bahas dulu yang ini ya di sini contoh are you tired yes i am apakah kamu capek ya saya capek are you hungry no i'm not tidak saya tidak lapar but i'm thirsty singkat-singkat Is your friend English? Apakah temanmu orang Inggris? Yes, he is. Are these your keys? Apakah ini kunci Apakah ini kuncimu? Yes, they are. Ya, yeah, itu adalah kunci saya. That's my seat. No, it isn't. Oke. Okay? That's my seat. No, it isn't. Ini tempat duduk saya atau ini kursi saya? Oh, bukan. Ya, oke, okay, saudara-saudara, ya, e, supaya kita lebih paham. Karena bahasa itu ada istilah language is practice atau language is a habit. Jadi harus dilatih, harus dijadikan kebiasaan. Ya, mudah-mudahan ini latihan ini bisa menambah e, apa e, pemahaman anda, ya. Saya kasih 2.1 saja, tidak semuanya, ya. Oke. Okay. Di sini ada pertanyaan where is the camera. Nah, ini sudah dikasih contoh, Where's the camera in your bag? Pasti di mana kameramu di tasmu, ya. Oke. Okay. Is your car blue? Is your car blue? Apakah apakah warna mobilmu berwarna biru? Nah, kita kira-kira yang mana kira-kira nih, ya. Is your car blue? Apakah Berarti, kan, jawabannya ada yes atau no. Berarti, no, it's black, tidak warnanya hitam. Oke, okay. is Kate from London? Apakah Kate itu berasal dari London? Ya, nanti kita tinggal rubah-rubah saja. Ya, is your mother from Bandung? Is your mother from Jakarta? Is your friend from... Uh, Chicago, bisa, tinggal berubah-ubah saja Oke, okay. is Kate from London Kemudian dijawabnya Yang mana kira-kira Is Kate from London uh, Apakah Kate itu dari London Yes atau no No, she's American Bukan, dia orang Amerika Am I late apakah saya terlambat? Ke -ke -ke -ke. Apakah saya terlambat? Nah, jawabnya gimana kira-kira? Am I late? Apakah saya terlambat? Yes, you are. Ya, memang Anda terlambat. Tidak mungkin. No, I am not. Oh tidak, saya tidak terlambat kan? Tidak mungkin menjauh ke pribadi ya. Oke. Okay. Where's Amy from? Dari mana si Amy ini? Ya, kita tinggal jawab ini, Ami dari mana? London. Karena dia menanyakan term, tempat. Where is Ami from? Cuma disingkat, where is Ami from? Ya. Yeah. What color is your bag? What color is your bag? Warna, tasmu warnanya apa? Kita bisa jawab langsung, black. Ya. Yeah. Oke. Okay. Kita lanjutkan ya. Are you hungry? Apakah kamu lapar? Nah, ini nanya yes or no. No, I am not. Atau no, I'm not. Oke. Okay. How is George? Bagaimana ini kabarnya si George? Ya, ini menanyakan kabar. Biasanya kalau how are you? I am fine. I am okay. How is your mother? My mother is fine. My mother is okay. Ya. My mother is very well. Oke. Okay. Jadi, how is George? Bagaimana kabar George? Very well. Biasanya sehat-sehat saja, baik-baik saja, ya. Oke. Okay. Who is that man? Atau who's that man? Ya, ini menanyakan orang siapa itu orang itu, ya. Siapa? Nah, diperhatikan ini, ini menanyakan siapa ini? Perempuan itu, ya. Who is that Who, who's that woman? My sister. There, oke, okay, saya rasa cukup dulu ya sampai di sini kita nanti lanjut kalau ada yang kurang paham tinggal nanti tulis di kolom komentar atau misalkan minta video apa yang berhubungan dengan bahasa Inggris boleh ya tinggal minta wa-nya sudah saya cantumkan di deskripsi video saya. Oke okay, saya rasa gitu aja dulu ya terima kasih jangan lupa pijit uh, tombol like, tombol subscribe ya dan share. Ya saya dalam membuat bikin video ini lebih bersemangat dalam berkarya semoga uh, kita semua ya berada di Allah subhanahu wa ta'ala oke okay, thank you very much see you next time dan jangan lupa ya pijit tombol subscribe di Cahyadis channel